Setelah 2 tahun terhenti karena pandemi, Bandung ada festival kembali digelar di lingkungan Masjid Salman ITB. Ribuan orang pun tumpah ruah mengikuti beragam kegiatan dari mulai game seru, lomba memasak, hingga pembagian puluhan ribu tusuk sate secara gratis. Halaman Masjid Salman ITB ini dipenuhi ribuan warga masyarakat dari berbagai daerah untuk menikmati gelaran Bandung Adha Festival yang diadakan oleh YPM Wakaf Salman ITB. Aneka kegiatan mulai dari game seru, lomba masak, hingga pembagian puluhan ribu tusuk sate secara gratis. Setelah 2 tahun vakum karena pandemi, tahun ini Masjid Salman ITB kembali menggelar Bandung Adha Festival yang bertema Halal Lifestyle. Tak hanya dari Bandung, pengunjung datang dari luar Bandung pun hadir mengikuti ragam kegiatan yang ada. Menurut ketua penyelenggara, acara ini diharapkan bisa kembali menyalakan semangat masyarakat dalam berkarya untuk hal-hal positif dan yang pasti mengenalkan gaya hidup yang halal alias baik. Contohnya membiasakan makan makanan yang baik, dari mulai pemilihan bahan hingga proses pembuatannya yang sesuai dengan syariat agama Islam. Ya, itu untuk umum ya, baik dari yang muslim maupun yang beragama lain, dipersilahkan untuk datang hadir menikmati acara Adha Fest Salman ini atau Bandung Adha Festival ini. PT KRI telah menyiapkan berbagai program dan kegiatan di Adha Fest ini, bisa diikuti berbagai program. Dengan momentum ini mudah-mudahan juga semakin mengenal perayaan-perayaan hari besar Islam, yang antara lain adalah Idul Fitri. Suatu kesadaran akan pentingnya gaya hidup tersebut yang mengikuti kaidah-kaidah syar'i atau halal lifestyle. Contohnya mungkin soal UMKM, karena kami menjamin bahwa UMKM yang telah kami undang ke acara Bandung Adha Festival itu sendiri itu yang memang berkomitmen dan bersedia diaudit oleh Halal Center Salman. Nah, mungkin dari masyarakat sendiri ada anggapan bahwa mungkin sulit untuk mendapatkan sertifikasi atau ini tertentu terkait kehalalan di Indonesia. Nah, kami ingin membuktikan bahwa itu bukan seperti itu dan bahwa sebetulnya itu suatu hal yang mudah asal terdapat itikad. Bandung Adha Festival ini merupakan puncak dari berbagai kegiatan Masjid Salman dalam memperingati Idul Adha. Rencananya acara seperti ini akan rutin digelar bahkan dengan skala yang lebih besar. Yuana Kurniawan, Bandung TV.